Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit atau bikin atau buat video ya pakai KineMaster. Oke, langsung aja kita buka KineMasternya. Tentunya kalian punya KineMasternya ya. Download dulu di Play Store atau di web tertentu. Karena saya pakai KineMaster mod, kalian cari di video saya yang sebelumnya. Kalau mau download, kalian cari di link deskripsi video saya yang KineMaster mod ya, Cyber KineMaster. Oke, kita buka. Kenapa saya pakai KineMaster ini? Karena KineMaster ini tanpa watermark. Pertama kita pilih tanda plus ini. Kalau mau bikin project ataupun video buat sosial media ataupun YouTube pemula seperti saya ini, harusnya wajib ini bisa ya. Karena konten kita itu kita yang bikin gitu. Oke, langsung aja kita ke media. Kita klik ini media. Artinya kita mau buat gambar berjalan ya. Kita pilih foto. Kita pilih foto, contohnya saya pakai ini. Nah. Dan sini kita sesuaikan durasinya, kita tarik ini kanan, kita buat minimal 30 detikan. Setelah itu kalian pilih ini centang, oke. Dan kalian masukkan lagi foto di sini, kalian klik ini ya media. Kalian masukkan lagi foto yang sudah kalian punya, contohnya mau ditambahkan di dalam video ini, dalam gambar ini ya. Nah, jika seperti ini, kalau kita mau tempel sesuaikan di dalam gambar yang sudah kita ini, kita di sini ada pemangkas. Jadi yang pemangkas, kita klik pemangkas. Nah, setelah itu kita atur. Contohnya seperti ini, oke. Dan kita aktifkan yang ini, dan kita atur buat posisinya jadi blur ya. Saya contohkan 30 aja, ya 32 apa. Nah, itu kita centang ini dia, oke. Kita klik lagi yang bawah ini, kita tarik ke ini ya biar 30. Nah, setelah ini kita atur layar biar seperti contohnya ada di dalam HP ya. Kayak gini. Kita besar lagi. Nah, sesuaikan aja guys. Oke. Coba kita turunkan. Sini ada alpha opacitas, jadi kita kalau turunkan ini ini guys, kita buat 92 aja seolah-olah di dalam, atau kurang kecil kita kecilkan ini seolah-olah ini ada di dalam. Dan di sini jika kita mau membuat sound break, kalian tentunya harus download dulu. Ini ada audio, kita klik audio. Nah, kita pilih assistant music. Kalau yang belum download, kalian download dulu ya, karena di YouTube itu kita tidak sembarangan memasukkan soundnya atau background, sound background ataupun musik tertentu itu bisa kena hak cipta. Ah, seperti ini ya. Kita oke. Coba kita putar. Ini kita bisa tambahkan animasi ataupun tulisan-tulisan tertentu ya. Jika kalian suka, jangan lupa like, share ataupun komen dan subscribe ya. Nah, jika kalian mau menambahkan gambar-gambar lagi, saya mau menambahkan gambar di sini, gambar ini ya, gambar
legs. Di sini saya akan jalankan biar dia bergerak, semuanya juga bisa bergerak. Cuman saya akan sesuaikan ya. Ini biar bergerak yang jempolnya. Di sini ada gambar kunci. Kalian klik gambar kunci ini. Klik. Nah, setelah ini kalian otomatis ininya tampilannya berubah seperti ini. Ini bisa digeser ya. Di sini kita geser ke sini. Pelan-pelan kayak gini ya. Set. Nah. Kita kalau digeser ininya kita geser. Sepertinya kita mau jalankan ke atas. Set ini. Jalankan ke sini ya. Seperti itu ya. Jika sekiranya kurang ramai ataupun kurang lucu, kalian tinggal tambah aja. Nah, di sini banyak juga ya audio lucu contohnya. Walaupun kalian sini tambahkan lagi area sini untuk media efek dan hamparan ataupun teks ya. Teks seperti oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel saya karena subscribe itu gratis. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.